Oke guys, kembali dengan aku Next. Oke guys, jadi di video kali kita akan mencoba kisah. Katanya itu ada side quest baru. Nah, ada robot guys. Kalau kita lihat dari teaser-teasernya dari video Bang Andi tadi siang guys ya, ada semacam robot baru guys ya. Namanya itu kalau nggak salah itu ini Wallace, namanya Wallace ya guys ya. Nah, jadi kita akan menambahkan robot di sini. Tapi aku tahu sih kalau ini kan robot sampah, tapi kalau katanya sih aku lihat di thumbnailnya itu robotnya itu robot untuk pengisi stok guys ya. Dan kita nggak tahu cara kerjanya itu seperti apa, apakah dia akan mengambil sendiri atau kita harus mengisi dia guys, mengisi stoknya kira-kira nanti berapa, kapasitas berapa, dia mampunya itu menampung berapa. Nah, kita nggak tahu guys ya. Kayaknya sih sistemnya itu kayak si ini guys, si robot yang ada di Baso Simulator tuh namanya siapa aku lupa deh. Kita nggak tahu, kita harus sering isi ulang. Kalau sering-sering isi ulang sih kayaknya aduh. Moga-moga sih kita bisa isinya lewat blueprint ya guys ya. Itu bakal lebih memudahkan kita guys ya buat grinding. Oke. Jadi, kita akan coba selesaikan side quest ini guys ya, dan juga kita akan mencari tahu kira-kira habis berapa sih uangnya buat menyelesaikan side quest ini. Uang kita ada 14.000 ya guys ya. Dan sekarang kita berada di versi 5.1 guys ya. Oke. Jadi kita langsung ke area K karena kalau di general quest itu di area K kan. Oke. Kira-kira di mana guys? Ataukah di sini atau mungkin di tempat yang dulu guys? Kayaknya sih. Oh iya guys, di tempat yang dulu guys, di samping rumah sepupu kita guys ya, si ini. Nah, ini dia ada si Dokter Ali guys ya. Oke, dan sini ini robotnya guys ya, sesuai di video Bang Andi. Nah, ini dia warnanya kuning seperti Bumblebee. Oke, nice. Oke, kita coba interaksi guys ya si Dokter Ali. Hey, kamu lagi. Apa kabar kawan lama? Nodes sangat membantumu kan? Dia bisa dapat melakukan apapun yang Anda minta. Wahahaha. Penemuan saya memang selalu bagus. Robot itu hanya bisa bersihin sampah, tapi sih. Hanya bisa bersihin sampah? Oh, saya minta maaf karena anak saya dorong dia dari tangga, makanya jadi rusak. Tapi biarkan masa lampau itu berlalu, karena saya punya robot baru. Namanya Wallace, kependekan dari Working Operation Leveraging Every Stock. Robot ini bisa membantu mengisi ulang barang, gimana tertarik kan? Tapi sekarang Wallace harganya 10.000. Nodeh kan bagus tuh, jadi logikanya ya temuan saya yang baru harus lebih mahal. Tinggal bayar saya kalau kamu berubah pikiran. Oh, kita harus bayar 10.000 guys. Udahkah cuma seperti ini aja kita bayar langsung dapat? Tapi tidak sih, kemudian dia akan minta baterai, itu udah pasti sih. Oke, atau enggak kita harus mengisi semua stok. Aduh, no. Itu lama banget sih. Oke, kita akan coba interaksi. Kita bayar 10.000 untuk kita punya uangnya. Nice, kita interaksi lagi. Bagus, nih ambil Wallace khusus buat kamu. Dia sangat cepat bekerjanya, saya pun sangat kaget. Selamat bersenang-senang dengan robot barumu, tidak boleh ada pengambilan ya. Wah, jadi kita nggak bisa return gitu. Nah, ini dia Wallace. Oh no. Kita interaksi kayak sih ya guys, seperti sampah guys ya. Oke. Kita interaksi si Wallace ini guys ya. Bukan Dokter Alex, pemilik baru. Mulai pemilihan jelas. Jadi kasih terima. Kenalan. Bisa membantu kerja. Masukkan perintah. Bisa tolong bantu stok ulang? Perintah terima, Bu. Menunggu bantuan, Bu. Bawa stok, Bu. Oh, ya kan? Sudah ku bilang, dia pasti akan meminta stok, guys. Kita lihat. 13, cuy. Tapi ini yang 100, kan? Yang 100, kan? Gak mau yang ini, guys. Gak mau yang yang 200 gitu. Dia minta stok apa sih tadi? Dia minta stok gorengan. Kita coba kasih yang
200 kisah. Kalau yang 200 kan mending. Nah ini dia. Semoga mau ya. Oh gak mau guys. Dia maunya 100. Jadi aduh, kita harus balik lagi ya, kembali ke kantin buat membeli si gorengan yang stoknya 100 kisah. Kalau ya kita beri yang 200 itu gak mau. Kenapa emangnya? Kalau yang 200 kan lebih banyak, lebih ini ya. Oke, kita coba beli guys ya. Jadi dia minta 13. Dia minta 13, ya kan? 13. Oke. Jadi kita beli semua 13 guys ya. Jadi waduh, kayaknya enggak cukup sih 13. Oh, jadi kita harus apa namanya? Kita buang dulu teh isi tasnya dulu guys ya. Supaya nanti enggak penuh. Nah, oke guys, sudah kosong semuanya. Jadi kita isi di sini semua jenisnya 10. Ini kan 10 nih, satu baris. Nah, jadi kita beli 10-10. Jadi gorengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lalu, oh, kurang 1 cuy. Kurang 1. Oke, lalu sambilnya si ganda 2, 4, 6, 7, 8, 8. Ini sih belum tentu benar guys, aku cuma antisipasi aja supaya gak apa-apa gitu. Jadi aku beli semuanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu selanjutnya. Oke, apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi yang minuman belum bisa guys ya. Jadi kita balik lagi guys ya setelah kita memberi ini. Semoga sih bener dugaan aku guys ya. Karena ya takutnya seperti itu guys ya. Jadi kita harus bolak-balik gitu kelamaan, jadinya aku beli aja deh semuanya supaya enggak bolak-balik gitu loh. Semoga dugaanku benar. Oke, kita kasih si gorengannya ke dia. Nah, dia mau. Kita kasihkan. Nice. Nah, kita terisi waras lagi ya, sudah selesai. Oke, stok lain kita coba lihat stok apa. Nah, ya kan bener. Untung dugaanku bener guys ya. Jadi kan tuh harus beli semua aja guys. Kalian beli semua jenis ininya, stoknya. Dari gorengan sampai minuman seduh guys ya. Ternyata sama guys ya. Tuh, stok minuman blender dikenali, Bob. Nah, ternyata sama guys ya. Dia mintanya, jadi kalian cuma tinggal ikutin aja. Kayaknya aku bakal skip supaya enggak kelamaan, oke? Nah, oke guys, kita sudah berada di stok terakhir. Kayaknya ini apa namanya? Stok minum apa? Item stok terakhir deh. Yang stok minuman seduh. Tinggal yang ini kayaknya sih, kayaknya guys, kita enggak tahu sih dia minta apa lagi. Oke, kita seharusnya udah ya guys ya. Karena stoknya cuma itu aja sih. Coba kita cek lagi ya. Oke, jadi tadi minta semua stok, dia minta batu baterai guys. Dia minta 13. Oke, 13 baterai. Baterai mah kecil ya guys ya. 2, 4, 6, 7, lan lu 2, gak ya kan ya. 13. Oke, nice. Kita kasih ke dia supaya gak rewel lagi gitu loh. Oke, dan lah, udah hilang guys ya. Ah iya guys, udah hilang guys. Aduh, padahal aku belum beli banyak sih, tapi udah hilang guys ya. Ah ya udahlah. Karena event 17-nya juga udah berakhir guys ya. Kok kita kasih baterainya guys ya. Dia minta baterai 13. Oke. 13 semua guys ya. Udah di stok 13. Terus semua 13 ini juga 13. Kira-kira apa hubungannya guys ya? Kok kita berikan guys ya. Oke.
Oke, sisa 5 yang terakhir kita kasih semua. Oke, Nas, dia minta apa lagi kira-kira nih? Hah? Oke, kita aja bolos. Sistem di mekaku. Bip, mulai ulang. Bip, lintas tak ulang ke dataku. Bip, mulai tak ulang ku. Bip, tolong jangan lupa untuk musibahku. Oke, apakah sudah selesai? Terdengar musik ini sih seperti achievement. Semoga udah guys ya. Kita coba cek di journal quest. Oh iya guys, sudah selesai guys. Oke, kita coba cek kira-kira aku penasaran sih guys. Isinya itu seperti apa guys? Harus kita manual kah satu persatu? Kalau seperti itu sih waduh. Gimana guys ya? Dia ngisi sendiri. Nice. Sampai 100. Oke, nice. 400, oke. Oke, nice. Isinya berapa-berapa gitu ya. Hanya 10-10 deh ya guys ya. Tapi itu gak penting, yang penting penuh. Ya ini yang habis banget. Nah kalau kayak gini kan enak gitu loh. Nah segini mah udah resmi grinding sih. Udah grinding AFK sih mah udah sih. Wah ini malah habis baterainya. Aduh kita lupa beli ininya guys ya. Wey. Aduh nyangkut dong. Oh no. Mulai nyangkut gimana cuy. Nah guys kita sudah baik lagi guys ya. Karena tadi kita nyangkut di sana gak bisa ini guys ya. Karena dia mengambilnya itu gimana. Oke kita coba cek apakah ngisinya itu di blueprint atau gimana. Kita coba cek ya. Kembak. Gak ada sih. Ini caranya gimana guys? Hah? Jadi gak perlu ngisi ulang lagi gitu. Kita cuma ngisi batu baterai. Jadi apa gunanya guys dengan adanya ini semua guys? Tuh yang stok 100 sama yang 200 guys. Kalau memang dengan dia sendiri kita cukup mengisi baterai, semua stan itu terisi penuh guys. Jadi ya buat apa? Oke kita coba kasih. Tuh dia gak mau guys. Nih kita coba beri ya. Gak mau guys. Ini gak mau. Nah ini serius kayak gini. Kayak gini bagaimana? Wah. Loh kayak gini enak dong. Iya dong, kita gak perlu belanja ini. Belanja gorengan ataupun yang di toko Soik. Gak perlu jauh-jauh guys. Karena ya kita cuma mengisi baterai doang guys. Tuh kita gak bisa ngisi stok ke dia. Ini kok susah banget sih. Nah tuh gak bisa guys. Gak bisa, dia gak bisa diisi guys. Jadi dia cuma mau dikasih baterai. Tapi kita gak tahu sih. Siapa tahu nanti kan kalau baterainya habis, juga stoknya habis, kita gak tahu guys ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, kita coba mengisi batu baterai, lalu dia mengisi sendiri tanpa kita mengisi stoknya. Jadi unlimited gitu loh. Jadi dengan kita modal baterai 4 udah guys, selamanya guys. Wah ini gimana guys? Apakah ini cukup legit? Ya karena, tapi kita belum tahu guys ya. Karena di blueprint itu nggak ada guys, nggak ada cara ininya guys, nggak ada. Tapi kok sepi, kita buka dulu dah, pantesan sepi. Oke nice, kita kasih batu baterainya ke si ini, si node supaya dia bersih sampah. Nah oke nice, kita tunggu pelanggan. Berarti kalau ini berkurang satu, dia langsung datang gitu ya. Satu datang. Nah, udah sih kita udah fix jadi bos guys. Kita duduk gini aja udah, kita tunggu. Ya udah kita udah sih. Kita udah ngapain guys? Kita sudah punya babi, udah ngusir pencuri, ya kan? Ya kan kita udah, ya udah enak. Kita tinggal duduk aja udah. Malah dengan adanya semua komplit seperti ini guys ya,
Berarti menandakan game kan sekelas simulator sebentar lagi tamat, guys. Oh, no. Mungkin kombinasi kayaknya bulan ini, guys. Bulan ini atau mungkin beberapa minggu lagi, guys. Sampai chapter 4 rilis berarti 3 minggu lagi. Mungkin perkiraan 3 minggu lagi, guys, ya. Gamenya tamat dan juga game baru dari Bang Andu itu akan rilis, ya, guys, ya. Oh, ya, seperti itu, guys, ya. Kita sudah mendapatkan robot baru dan kita kayaknya cukup worth it sih tuh. Jangan isi sendiri, kita nggak usah ngisi stok lagi. Nah, kalau lagi nih udah enak. Kita nggak isi, kita nggak perlu ribut-ribut. Nah, jadi kayak gini kita perlu jual kah? Kita hanya perlu jual aja, guys, ya. Karena udah nggak guna sih. Karena udah ada itu, ya buat apa, guys, ya? Kita nggak perlu ngisi juga. Jadi cukup worth it, guys, ya. Oke, jadi seperti itu, guys, ya. Video kali ini mengenai menyelesaikan side quest dari si Wallace dan ya robot bagian stok kita dan ya. Jadi itu aja video berikutnya, guys, ya. Jadi ya, segitu aja video kali ini dan ya sampai jumpa di video berikutnya, guys, ya. Bye. Oh,